Halo Animal Lover, apa kabarnya? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pakan kucing hutan. Nah, kucing hutan ini adalah predator sejati. Dia adalah pemakan daging di rantai puncak atas sebagai predator alami hewan-hewan kecil di alamnya sana. Kalau yang predator yang besar, ya tergantung daerahnya ya, seperti Sumatera itu harimau Sumatera. Kalau di Jawa itu yang masih tersisa itu ya macan tutul, meskipun masih ada perdebatan tentang harimau Jawa yang masih ada. Tapi untuk predator di small, itu di ukuran kecil, ini adalah predator puncaknya kucing hutan ini. Jadi untuk teman-teman yang berniat memelihara kucing hutan, tolong dipikirkan matang-matang dulu dan tolong dipelajari dulu seperti apa sebenarnya kucing hutan. Karena kucing hutan ini memiliki pencernaan yang sangat primitif. Dia sangat berbeda dengan felis catus atau kucing domestik. Biasa kita sebut kucing kampung atau kucing ras ya. Itu yang sudah terdomestifikasi selama ribuan tahun oleh manusia. Jadi pencernaannya pun sudah berevolusi, tidak seperti kucing hutan ini. Kucing hutan ini memang mau kalau kita memaksakannya untuk diberi makan selain daging. Tapi ya seperti itu, karena pencernaannya belum bisa memproses makanan-makanan yang tidak seperti di alamnya, maka akan mengalami sakit dan paling parahnya mati. Ya, ada memang beberapa orang yang memelihara kucing hutan ini dengan memberikan makannya nasi, cat food, wet food, ya agar simple lah, dengan alasan tidak mau repot. Padahal jika kita memaksakan memberikan makanan seperti itu, kita sama saja membunuhnya dengan secara perlahan. Kalau nggak percaya, ya coba saja sendiri. Itu namanya Anda tega sekali. Ini kucing hutan yang saya video ini berusia 3,5 tahun. Jadi untuk pakan sudah terbukti ya, aman. Saya berikan makan kucing hutan ini ayam, kadang tikus, kadang burung, ya kadang ikan juga, ikan lele, ikan air tawar lah, ikan lele, ikan mas, itu bisa juga, ya pokoknya daging lah. Kalau mau coba belut bisa juga, tapi ingat harus direndam air panas dulu, karena itu lendir belut itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan mencret dan bisa menyebabkan mogok makan. Paling bagus makanan kucing hutan itu ya pakan hidup seperti tikus, rat, atau juga kelinci, marmut, kalau memang mempunyai finansial yang mencukupi. Jadi untuk teman-teman yang masih berniat memelihara kucing hutan, tolong dipikirkan masak-masak dulu, karena memelihara kucing ini nggak semudah memelihara kucing domestik ya. Ini jadi untuk selanjutnya kita lihat aja video dia makan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk dukung channel ini berkembang lebih besar lagi, dan untuk mendorong saya agar lebih rajin upload lagi. Terima kasih.